pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar begitu menarik perhatian masyarakat maupun para fansnya. Tak salah bila keduanya didaulat untuk mengungkap kisah cintanya dalam kisah di Seribu Kali Cinta. Namun, kisah mereka tak selalu romantis dan mesra. Lesti mengungkapkan bahwa ia ternyata memiliki mood swing yang kadang bisa membuat Rizky Billar bingung. Salah satu contohnya, Rizky Billar mengungkapkan dalam sebuah momen ketika sedang berkumpul bersama teman atau sedang berdua, Lesti Kejora mendadak diam seketika padahal sebelumnya bisa tertawa lepas. Namun, sebagai pasangan Billar cukup mengerti dengan kondisi itu. Baginya, itu adalah hal yang lumrah dan bisa dimaklumi. Sifat ini juga ditegaskan oleh Lesti sendiri. Pedangdut jebolan The Academy musim pertama ini mengungkapkan bahwa ketika ia dalam kondisi tidak baik, marah misalnya, ia akan lebih sering diam dan mungkin akan menangis. Jika kalau Dedek tuh tipikal orangnya yang misalnya ada apa-apa yang gak bisa marah, marahnya tuh diem, paling nangis, tapi udah saat itu aja, habis tuh udah, ujar Lesti Kejora. Sebagai pasangan, baik Lesti maupun Rizky Billar pun bisa saling mengerti keadaan satu sama lain. Dan hal itu pula yang membuat hubungan mereka semakin erat, meskipun kedekatan mereka masih baru terjalin beberapa saat. Jadi, jika sudah saling ngerti aja, misalnya kalau kakak lagi begini, berarti dedek nggak boleh ngangganggu. Dan sebaliknya, jadi gitu sih, tungkas Lesti lagi. Menjadi sepasang kekasih, Lesti Kejora dan Rizky Billar banyak mendapatkan dukungan dari para fans bernama Leslar Lovers. Tak hanya itu saja, keduanya juga memiliki role model dalam berhubungan. Berbeda dengan Rizky Billar, Lesti Kejora rupanya punya sosok role model sendiri. Pedangdut jebolan The Academy musim pertama ini mengaku bahwa pasangan Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia adalah sosok role model baginya. Kak Glenn sama Kak Chelsea, ujar perempuan 21 tahun itu. Meskipun berbeda, nyata mereka juga banyak mengambil pelajaran dari orang-orang terdekat mereka. Salah satunya adalah pasangan Ramzi dan Afi Basalama. Kalau terdekat kita juga banyak. Contoh-contoh, Abi Ramzi sama Mami Afi, ujar keduanya. Gitu, dari terdekat kadang bisa jadi role model buat kita. Bagaimana kita melihat langsung, gimana sih cara dia bersikap ke pasangannya gitu. Tutup Rizky Billar.